Lando Norris McLaren. Karena tidak semua doa orang juga di. Ayo lari. Ah, ini enggak lari-lari. Selamat pagi, ini hari Minggu setelah Ijenkom, jadi setelah siksaan. Kemarin cuacanya luar biasa, hari ini gerimis hujan, jadi agak mundur sedikit dari jadwal. Karena teman-teman ada yang nunggu hujan reda baru kesini. Rute hari ini sangat santai, sekitar 20-an kilo ya. Hanya 20-an kilo, muter-muter kota, melewati landmark-landmark kota seperti Taman Blambangan, Tugu Pejuang, Tugu Patung Kuda, atau apa itu namanya? Patung Kuda. Patung Kuda ya, terus finishnya nanti di Pantai Bum. Di Pantai Bum itu dulu tahun 2014 ketika saya bikin event dari Surabaya ke Banyuwangi, finishnya di situ. Kemudian semua peserta melepas tuki. Tuki itu baby penyu, penyu bayi melepas ke laut untuk konservasi kan. Itu program konservasi pemerintah sini. Jadi nanti peserta recovery ride ini akan muter-muter kota kira-kira 20 kilo lalu finish di Pantai Bum, kemudian melepas tuki. Tapi Pantai Bum sekarang sudah beda dengan dulu. Kalau dulu hanya pantai biasa, belum dibangun apa-apa. Sekarang sudah jadi tempat parkirnya kapal pesiar mewah gitu. Jadi itu menunjukkan betapa dalam kurang dari 10 tahun Banyuwangi berubah dari kota yang sangat tradisional, yang dulu dikenal sebagai kota santet, sekarang jadi kota wisata yang sangat high-end. Bagaimana dulu pantai itu sangat biasa, tidak ada apa-apanya, hanya warung-warung kumuh, sekarang jadi pantai tempat bersandarnya yacht atau kapal-kapal pesiar. Jadi ini ingin menunjukkan hebatnya Banyuwangi. Rute hari ini hanya sekitar 20-an kilo. Kita muter-muter kota. Ya kita santai, hati-hati karena mungkin jalan agak basah, jadi agak ini conversation pace, ngobrol tapi pay attention ya, karena jalannya basah, licin, dan kadang-kadang kalau kita santai malah nggak konsentrasi. Itu aja. Jadi terima kasih yang sudah ikut pagi ini. Teman-teman yang lain banyak yang naik ke Blue Fire, ke kawah tadi malam. Jam 2 pagi harus berangkat. Jadi yang bule-bule juga itu. Ya itu juga sesuatu yang beda, kalau sempat ke depan ke Banyuwangi, naik ke atas tempat kita finish itu, jalan kaki lagi 2 jam. 3 jam mas. 3, kamu lah. Rota. 2 jam. Kalau misalnya nggak mau jalan, ada fasilitas apa? Geledekan. Taksi. Human taxi. NATO bayarnya 3 kali lipat, takut. Itu kalau pas apinya biru. Makanya nama eventnya Blue Fire. Karena ikonnya memang Blue Fire. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang di Banyuwangi. Pak Guntur ini yang setiap tahun merayu saya untuk datang ke Banyuwangi bikin event di sini. Terima kasih. Durennya jos. Enggak baik sama duren. Duriannya di sini merah. Iya, merah ya. Kalau pernah coba, duriannya warnanya merah. Pink. Merah ya aja. Ayo teman-teman yuk. Teman-teman dari sesi yang mandu di depan ya, aku enggak harus jalan. Ayo, Bos. Kamu lepas dengan aja ambil iku, so. Thank you.
Tak boleh lagi. Ini luar biasa. Parkirnya yaks, perahu mewah. Banyuwangi udah siap. Oh, 2014 dulu finishnya event saya di sana. Waktu itu masih pantai, mohon maaf, pantai jelek. Pantai kumuh. Jadi ngelepas tokeknya waktu itu masih di situ. Sekarang sudah jadi dermaga yak. Itu tuh tempat makan tadi malam ya. Langsengan itu makannya enak. Ya agak sana. Oh. Ya itu kayak Jimbarannya Banyuwangi. Banyuwangi. Harganya sepersekiannya Jimbaran. Fresh enak banget. Bisa dicoba enggak? Bisa dicoba. Sudah tadi malam? Oh, sudah. Sudah dong. Ini loh 10 tahun aku sini baru tadi malam diajak ke situ. Biar ke sini lagi, Mas. Terlatih pakai sol karbon lho. Ketika enggak pakai sol karbon lho harus gaya mijeti matur. Ah, refleksi gitu. Refleksi ya. Refleksi. Jadi ayo refleksi. Alhamdulillah seru, Pak. Ditambah hujan-hujan jadi tambah seru. Cyclist diopong gak kobong, dijemur gak garing, direndam gak teles. Ya, ini pengalaman baru. Terus terang belum pernah saya melepas penyu. Pengalaman baru ini, Pak.
Ini saya namakan Tuto. Wah, ini Tuki nih. Namanya Tuki Nato. Itu yang Tuki namanya. Nah, ini persiapan pelepasan. Mudah-mudahan kamu sampai besar ya Tuki ya. Iya. Tadi aja besar. Apa tadi? 3 detik ya? Ya, 3 detik. Saya sebelum dibagi nanti biar disiapin dulu. Ya. Nanti, Bang. Iya, Diri, punya aku namanya Lando Norris. Oh, dikasih nama kok? Iya. Kasih nama Lamborghini ya. Tadai, kumpul dulu semua nanti di briefing caranya ya. Papa. 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 Ini namanya Nato. Ya, itu tuh Mas. Tuki Nato. Punya aku namanya Lando Norris pokoknya. McLaren. Aku tak nama Nato, eh. Alasannya apa? Supaya nanti malam menang di Belgia. Insyaallah. F1. Sudah kumpul semua? Yang belum, yang belum, yang belum, yang belum. Kumpul ya. Kumpul ya. Kumpul. Masih ana Evan sampean. Kuro-kuro itu. Jadi nanti kita bareng, jadi kita baris sejajar supaya enggak rebutan ya. Kemudian ketika naruh dalam 3 detik. Jadi jangan dipegang ya. Jangan lama-lama dipegang. Jadi ketika ditaruh dalam 3 detik sudah harus nyentuh tanah ya, kayak gitu. Ya. Masukkan air apa ke tanah? Ya, tanah air pokoknya di situ. Tanah air. Pokoknya dalam 3 detik sudah harus ditaruh ya. Jadi ini jangan dipegang-pegang. Oh, nah. Tak boleh dipegang. Sekali lagi 100 dilepas belum tentu hidup satu. Berarti ini apa? Disebut apa? Besoknya gitu. Belum tentu hidup satu. Lando Norris McLaren. Karena tidak semua doa orang juga di lincah dia. Lincah. Oke, oke, bagus ya, bagus ya. Namanya siapa? Kleru malah mati. Namanya Panglima Samudra ini. Namanya Nato. Bujurnya Kevin. Kalau pelepasannya bisa di sini. Nanti biarkan tokeknya bisa berjalan. Oh. Ya. Ya, bantuin. Ya. Oke. Kenapa itu? Pembalap F1 favoritku sekarang. Hahaha.
Makasih ya, tetap ya. Makasih. Nama saya Yonas, nama saya Ming dari SBC Jombang. Ini pertama pengalaman pertama kali, luar biasa. Mantap, luar biasa. Tapi terbaik acaranya Mas Asrul. Kalau tadi Mas Asrul kan sempat bilang kalau ini dulu kayak apa ya, kayak pemukiman kumuh atau pelabuhan kumuh, tapi sekarang udah disulap. Keren lah, terbaik Pak Banyuwangi. Next time pasti kembali lagi. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa ya Pak Teguh, Pak Hani, nih teman-teman para wester yang ikut di Blue Fire Region ini. Tentu ini sebagai salah satu bagaimana kita wester ini juga ikut mencintai alam ya, bagaimana kita ikut menjaga konservasi ini, keseimbangan alam yang ada di bumi Blambangan ini. Penyu ini termasuk hewan yang dilindungi, dan sekarang memang sedikit agak berkurang. Harapannya dengan partisipasi para wester ini, kehidupan keseimbangan alam penyu ini menjadi kembali pulih kembali di Banyuwangi. Amin. Terima kasih pada teman-teman semua, para wester yang datang dari seluruh Indonesia. Ini ada Pak Teguh, sahabat saya, Pak Aning dari Malang, ikut melepas penyu hari ini, melepas tukik supaya besar menjadi penyu. Ya, yeah, something different. Ya, mencoba setiap event ada yang berkesan dan ada message-nya. Jadi bukan sekedar simbolis, karena kan tadi memang melepas tukik itu bagian dari konservasi. Sekali lagi, 100 dilepas belum tentu hidup satu. Ya, moga-moga nanti, siapa tahu 10 tahun lagi kalau aku jatuh dari kapal, ada yang nolong, ternyata Lando Norris, kan nggak tahu. Bagus, bagus. Konsumsinya mantep. Muternya juga mantep. Recovery-nya mantep. Alhamdulillah, semoga penyunya sehat sampai gede. Sangat-sangat senang sekali lihat ini, recovery ini. Makanya, saya ikut penasaran sebenarnya. Apa sih yang dilakukan untuk recovery ini? Ternyata lepas penyu. Jadi, untuk kelangsungan habitat laut itu, sangat-sangat penting. Pengalaman pertama ini? Pengalaman pertama. Karena kemarin saya ikut dapat pedali, makanya saya ikut recovery. Ya, itu. Tapi memang menyenangkan. Seru! Karena hujan. Itu yang bikin memorable. Karena hujan. Kemarin dihajar tanjakan, hari ini dihajar hujan. Iya, melepas tukiknya itu yang lucu banget. Pengalaman menarik, pengalaman yang gak biasa. Jadi pasti keinget terus. Semoga tukikku bisa hidup di laut sana. Amin. Bisa pelan-pelan tapi. Ayo ini. Ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini arsitek jalannya siapa ini? Daripada tram. Lebih cepat ditonton daripada panjang. Tidak, sudah memang ketarik, banyak makan minyak-minyakan. Banyak makan apa kan? Minyak-minyakan. begitu beratnya ini benar. Erek-erek singgah jalan ini loh, sopo Allah. Putang tapi ya tau lah itu gangnya ini udah singgah jalan rek. Aku lihat Bromo gelem balenya. Ini iki
Mbok.